Lepas pada mati itu barulah ada khamtab ti cacin bagi setiap orang. Atas muka dunia, semua tiap-tiap orang, kalaulah dia tidak dapat taufik dan hidayah daripada Allah, dia duk mengaku katanya hak dia betul. Dia duk wayak katanya hak dia nah, lebih daripada hak orang. Tak sama ada dia pegang-pegangi kepercayaan dia, walaupun dia bohong sekalipun. Dia percaya apa yang salah-salah sekalipun, dia berasa katanya hak dia betul. Tapi lepas pada mati, Allah Ta'ala celai sebagai remtun bagi setiap orang manusia. Lepas pada mati, barulah dia sedar. Lepas tu, mula nak kelik ke dunia. Tapi tak ada kelik lah ke dunia. Inilah yang Nabi SAW wayak di dalam beberapa hadis. Dan di dalam Quran pun, Allah Ta'ala wayak macam itulah. Hubungi dengan Rasul yang hijau dia adalah sapa ajaran kepada manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Ayat 49 sampai 51 suratul Hajj. Kita pergi sekat tu dulu nah. Insya-Allah kalau dia ada masa lagi kita pergi ayat selepas pada ni. Setelah Allah Taala cerita ayat belum pada ni hubungnya dengan manusia yang kafir, yang selalu mengejek, menganying kepada Nabi, dia minta segera supaya diturunkan azab kepada mereka. Allah pun royak, katanya bukan sedikit negeri-negeri yang aku beri tempoh. Maknanya, we masa kepada orang-orang zaman dahulu, zoling di atas muka dunia. Kemudian, selepas daripada tu, Allah menimpakan azab, sengsara, seksa, dengan bala dan beberapa bentuk seksa yang Allah Ta'ala hantar kepada mereka. Akhir sekali Allah pesan kepada manusia semua, kepada dia lah tempat kembali bagi setiap orang sama ada baik maupun jahat. Allah firman di dalam ayat 49 ni, suruh Nabi perakat kepada orang ramai. Qul, katakanlah hai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai manusia, innama ana lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku tidak lain hanyalah seorang rasul pemberi amaran yang menjelaskan keterangan-keterangan kepada kamu. Nabi tak paksa manusia. Tak biasa Nabi bangkap manusia supaya masuk Islam, percaya supaya dengan hak Nabi duk royak dak. Nabi tak ada paksa, tapi Nabi royak beri amaran dan beri berita gembira. Tu hijau seorang rasul dan seorang pendakwah setiap masa, setiap tempat pun lagu tu lah. Hijau orang yang menyeru agama Allah, jangan paksa manusia. Tapi royak buat contoh dan beri berita gembira ataupun berita ngeri. Ha hidayah Allah Ta'ala yang cara. Allah nak wui kepada siapa, tak si wui kepada siapa, maka hak tu hak Allah. Lepas pada seseorang itu mati, barulah dia akan mengetahui gapo hak sebenar. Dan sama ada dia duduk di atas jalan benar ataupun dia duduk di atas jalan salah. Lepas pada mati itu barulah ada khamtab ti cacin bagi setiap orang. Atas muka dunia, semua tiap-tiap orang, kalaulah dia tidak dapat taufik dan hidayah daripada Allah, dia duk mengaku katanya hak dia betul. Dia duk wayak katanya hak dia nah, lebih daripada hak orang. Tak sama ada dia pegang-pegangi kepercayaan dia, walaupun dia bohong sekalipun. Dia percaya apa yang salah-salah sekalipun, dia berasa katanya hak dia betul. Tapi lepas pada mati,
Allah Ta'ala celai sebagai remtun bagi setiap orang manusia. Lepas pada mati barulah dia sedar. Lepas tu mula nak kelik ke dunia, tapi tak ada kelik lah ke dunia. Inilah yang Nabi SAW wayak di dalam beberapa hadis, dan di dalam Quran pun Allah Ta'ala wayak macam itulah. Hubungi dengan Rasul yang hijau dia adalah sapa ajaran kepada manusia. Tuhan pun wayak, فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini cek setiap orang ni, iman betul ke tak, amal soleh betul ke tak. Panjang kalau kita bahas hubungnya dengan iman, hubungnya dengan amal soleh. Tapi umumnya kita sudah pun belajar belaka dah. Hubungnya dengan iman yang betul kena ada gapo gitu. Syarat dia, rukun dia dan sebagainya. Ambil rukun iman ni kagak, mari guna di dalam hidup kita jadi sokmo-sokmo duduk dengan kita. Barulah insya-Allah iman kita betul. Bukan beriman kepada Allah Ta'ala saja dah, bahkan beriman kepada semua rukun iman. Kalau kita kecek mudah-mudah kan, benda hak pasal menjadi kepercayaan yang ada di dalam Quran semua ni, hendaklah kita percaya dengan yakin sungguh-sungguh. Lepas tu apabila beramal pun, amal yang soleh. Soleh-soleh artinya cuci bersih, yang baik, mengikut perintah siapa tu? Perintah Allah, mengikut ajaran Nabi SAW, barulah dinamakan amal soleh, iman yang sempurna. Tuhan katakan, lahum maghfiratun. Orang beriman dan beramal soleh akan beroleh keampunan. InsyaAllah, tiap-tiap kelakuan orang Islam, orang beriman ni, semuanya apung dosa dia. Apa dosa kikih belaka gapo hak dia buat, apa dosa gapo hak dia buat, apa dosa. Di samping tu warizqun karim, dan limpah kurnia yang mulia. Kebanyakan ahli tafsir katanya rizqun karim dia itu di sini iaitu nya al jannah, syurga sikit lagi di alam akhirat. Walaupun di atas muka dunia pun dia mari dah rizqun karim iaitu nya rezeki yang mulia. Bagi orang yang beriman, insya-Allah hidup dia walaupun nampak biasa-biasa, nampak tamada, tapi alhamdulillah rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka adalah rezeki yang halal dan tayyiban. Rezeki yang halal lagi baik. Makan dia, minum dia, pakai dia, tempat duduk dia dan semua muamalat dalam kehidupan dia molek belaka. Ini adalah rizqun karim. Tapi ulama yogi royak iaitu pendapat kebanyakan ulama katanya syurga, rezeki yang mulia iaitu tempat kurnia yang kekal abadi bagi orang yang beriman dan beramal soleh, iaitu syurga. Gi duduk sana tak ada dah orang miskin dia di dalam syurga, sebab semua orang pakat kaya belaka, kaya dengan limpah kurnia yang Allah Ta'ala bagi. Sebab itulah kita duduk di atas muka dunia ni, Allah Ta'ala nak uji kita. Uji dengan berbagai-bagai ujian. Nak tahu katanya, kita sopan mai. Kalaulah kita sopan, alhamdulillah, berjayalah kita dunia, berjaya di akhirat. Tapi kalaulah dunia kita sop mai pan, ime kita duduk gonye, gleh. Amal soleh kita pun tak ada belah mana juga. Maka bagaimana kita nak pergi duduk seni di dalam kubur kita, dalam akhirat kita? Allah ni tak ada arah dah. Allah raya lepas pada tu pula, sebalik pada tu, wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizin, dan sebaliknya orang yang berusaha menentang dan membatalkan ayat-ayat keterangan kami. Ini utamanya orang-orang kafir lah. Nah, orang kafir yang pasang ada dengar nak marah benar-benar kepada Islam dan umat Islam, terutamanya ayat-ayat Quran, keterangan-keterangan yang ada di dalam agama ni, orang kafir pasang akatik, dan orang-orang munafik yang hati yang bergudih, cuma karut. Ada kadang-kadang orang Islam kita sendiri, wal'iyazubillah, termasuk juga ni orang Islam hak pasang
nak mengaku katanya dia Islam, tapi perangai dia, hidup dia, pahami dia, semua tu hak kafir belaka duk depan otak dia. Kelakuan dia hari-hari benda dia duk buat, semua tu hak kafir belaka. Ini bosan ni. Bosan orang-orang Islam hak pasang menetai Islam, tapi duk mengaku katanya dia Islam. Ini bukan sikit ni. Di seluruh dunia lah, kita jangan tengok di mana-mana tempat. Seluruh dunia kita kena tak katanya ada orang hak pasang istilah bahasa Melayu katanya Musa berbulu ayah. Padahal Musa pasang Musa, ayah pasang ayah, ia tak serupa. Tapi dengan sebab Musa yang nak makan ayah, ia terpaksa kena berbulu ayah, ia kena masuk duduk sekali dengan ayah sebab ia nak makan. Gitulah juga manusia hak pasang wang pen jahat taruk dan sebagainya, nak hentai Islam, nak menetai, nak lawai, nak peracau, nak bunuh. Kalau boleh tak sewi ada orang-orang Islam di atas muka bumi. Yang Allah Ta'ala firman di dalam surah Al-Baqarah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka itu sentiasa memerangi kamu, hei orang-orang Islam, sehingga dapat mereka itu memurtadkan kamu daripada agama. Maknanya orang-orang kafir, dia usaha sedaya upaya nak jadi orang Islam ni jatuh agama. Lagu-lagu mana pun tak siapa pau dia kalau sekiranya orang Islam tak tinggal Islam. Ini istata'u, Tuhan sakup dengan perkataannya jika mereka itu berkuasa. Tapi Allah sentiasa, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan sempurnakan agama dia, nur cahaya yang ada pada Allah Ta'ala yang beri kepada hamba-hambanya di atas muka dunia, walaupun orang-orang kafir tak kena. Sebab itulah kita orang Islam ni kena kuat sokmo agama, kena pegang teguh dengan agama. Orang nak menetai hak tu jadi reng pakatik. Sebab apa? Orang hak menetai Islam bukan orang kafir saja, bahkan kadang-kadang orang Islam sendiri yang menetai Islam. Orang Islam sendiri yang duk buat pucar tak baik sehingga punuh habis gambar Islam ni, supaya dengan orang demir, supaya dengan orang sakit dah. Gambar katanya orang Islam sendiri ia tahu gapo cut mano hak pasang cut bokprong, dengan sebab punuh akidah dia, cara pegangnya dia, amalan dia punuh, maka dia tamlai wong con Islam. Dia buat gitu, buat gini, buat gitu, buat gini, maka punuh bih agama. Pucar daripada dia sendiri. Orang-orang pasang ni lah yang Allah Ta'ala nak we masuk dalam neraka ni, duk patak neraka. Yang dinamakan orang-orang munafik. Wala'iyazubillah. Ada pun orang kafir, hak pasang menetek Islam, hak tu hak cerak-cerak dah. Nampak katanya dia orang kafir, dia tak kena kepada Islam. Lepas kita orang Islam pun, Masya Allah, ni, hak ni duk bosan ni. Bosannya orang-orang Islam kita hak pasang tolong-tolong dengan cara hidup orang kafir, sehingga kadang-kadang setengah-setengah kita tak tahu katanya dia ni orang Islam. Ada belana ni. Orang-orang tempat kita pun ada, dan seluruh dunia. Siapa kau tak tahu katanya mung orang Islam eh? Oh, mari ruh hilang katanya mung orang Islam. Nampak masuk sejik juga. Tapi kecek cara hidup ke apa semua tu supaya orang kafir habis-habis. Terutamanya lah ni orang-orang tino pasang kerja tak kelubung, pakai seluar ketak, baju sekerak, duduk pasang siar. Ha, tu jalan belakang tu kalau tengok zahir ya, siar betul-betul orang siar betul-betul. Tak ada hukum, kita tak ada hukum katanya dia orang Islam. Tapi kadang-kadang bawa masuk dekat, nampak coceng-coceng-coceng, kecek bahasa Melayu. Haa? Melayu? Haa tu. Apa? Belana ni. Benar-benar bahasa ni. Orang jatuh apa supaya? Janggup tak ada salah habuk. Tua duduk bahasa siya, pakai baju, pakai gapa, duduk. Supaya dengan siya habis-habis. Tak ada mih sikit habuk katanya dia ni orang Islam. Haa tu bosan dah. Dia panggil semabur di antara orang-orang kafir dengan orang Islam, tak tahu hak mana. Apatah lagi akidah. Akidah kadang-kadang kita tak tahu katanya siapa berakidah pasal mana. Benda hadut alik dalam. Tapi walaupun umumnya kita boleh tengok
dia akidah pasal mana dia tubik, nampak sirik, nampak katanya bentuk orang tu pasal mana. Tapi kalau sekiranya kita tak tahu, dah orang ni kita tak tahu katanya dalam dalam hati dia, dalam otak dia, dia mikir gapo, dia pegel pasal mana. Inilah seruan daripada Allah Taala, seruan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh kita ni jadi orang Islam yang benar-benar betul. Nak cari akidah pandai betul sekali, tak ada dah cari lain kecuali kena cari dalam Quran. Kena ngaji Quran, kena reti Quran. Kena amal dengan isi Quran. Kena ngaji ajaran-ajaran Nabi, ajaran orang-orang zaman dahulu. Sampai ke sekarang ni pun kita kena ngaji daripada ulama-ulama yang mari duk hurai sebagai penerangi kepada umat Islam. Pergilah jalan yang betul. Sebab apa? Tuhan sendiri kata, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Hendaklah kamu semua turut jalan ni. Inilah jalanku yang lurus, hendaklah kamu ikut. Jangan kamu ikut jalan hak hak cek hak apa ni? Hak tak betul, hak belok dan sebagainya. Jangan. Sebab apa? Dia akan memecah belahkan kamu daripada jalan yang sebenar. Sebab tu nah kita menjadi dasar kita, dasar pegangnya kita tu menjadi kemahkum. Kemah yang Allah Taala royak macam mana? Macam itulah yang kita pegang. Nabi pun ya besar, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassak ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Kitaballahi wa sunnati. Nabi royak di padang Arafah. Hadis ni, aku tinggal kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesak buat selama-lamanya jika kamu masih duk pegang dengan dua perkara ni, iaitu kitab Allah dan sunnah aku. Pas apa lagi nak pergi menetai kitab Allah Ta'ala? Kalau sekiranya orang tu benar-benar orang Islam, dia tak tinggal Quran. Walaupun dia tak reti Quran. Tapi kalau sekiranya orang Islam tak reti dah Quran, duk tinggal Quran, tak mengaji, mai soncai kepada Quran, pas kita nak kata apa? Orang Islam tak reti dah sunnah Nabi, duk menetai sunnah Nabi pula. Ha, tu bosan tu. Tu eh tak reti dah. Duk menetai pula. Masya Allah. Orang jenis-jenis pasal ni lah yang kita perlu berdoa kepada dia, mudah-mudahan dia balik. Kurang-kurangnya dia berhenti menetai. Kurang-kurang. Nak pahal tak saya pahal, riang dia lah tu. Riang dia sendiri lah tu. Tapi, kurang-kurang degree dia tu menetai, jangan menetai. Kurang pakat, nak belakang kepada Quran, nak kepada sunnah Nabi, ambil penerangnya ulama-ulama mari duduk hurai, mai duk ngaji, kaji. InsyaAllah, orang tu orang dapat hidayah. Akhir sekali, ulaika ashabul jahim. Yang Allah Ta'ala rayak di sini katanya, orang yang berusaha menetai dan membatalkan ayat-ayat keterangan kami, mereka itulah ahli neraka. Mereka itu adalah ahli neraka. Lepas kita nak kata, nak kita takwil ke mana lagi. Walaupun ayat ni totok kepada orang kafir, doi trong, pek-pek orang kafir, 100%. Tapi bosannya takut-takut, termasuk orang-orang Islam yang menjadi penentang dan menjadi tali baluk. Duk menentang Islam, padahal tuwe tu tak tahu katanya, oh dia duk menentang Islam lama mari dah. Ha, tu sebab itulah. Nah, saya bila kecek ha ni, nah, biasa tengok dalam YouTube, ngomah tangan. Kadang-kadang dia tak ada riwayat reng agama dah. Dia riwayat ha apa? Ha asah bajak. Ha nak nak anu asah guting kita, pisah kita. Nak wak go tu, nak wak go ni. Ada tu baik raikan ngoma tangnan. Kita bila kita tengok pak, oh lagu ning. Kadang-kadang kita ada asah bajak. Wak kau kita bodoh, tak pandai asah bajak. Orang pasal yang bukan orang menebah orang gapo nya asah ikut dia buru-buru. Tapi apabila kita pergi tengok pak ya royak katanya ngau matang nan cara asah bajak lagu ni, cara asah pisah lagu ni, cara beli air patuh buat ke tu buat ke ni, kita tengok pak oh barulah reti bodoh lama kita. Ha tengok nak royak katanya benda pasal ni pun kadang-kadang kita duk gamuk-gamuk buat apabila ada orang mai royak. Bila orang mari tunjuk dalam gambar, oh, barulah kita sedar apatah lagi reng agama.
jangan jadi ngoma tang nan reung ugamo we jadi chalat tuk ti tuk wela barulah insyaallah kita hidup di atas muka dunia betul dengan Allah rasul dan sesama manusia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.